pagi, siapa tu? Ni Kak Wati. Kak Wati ada pengalaman buat panggilan dari mana, Kak Wati? Dari Terbaya North. Silakan. Okey, Kak Wati 2010 tu, rumah Kak Wati ada gangguan lah di luar. Kak Wati dengar macam kucing mengaung. Lepas tu Kak Wati diamkan. Tadi Kak Wati bilang dengan anak-anak, jangan buka pintu. Dan kemudian dia pintu dombel tau. 3 pagi tu, Casey bayangkan pukul 3 pagi mana ada orang datang rumah Kak Wati. Jadi Kak Wati tak puas hati, Kak Wati buka pintu. Tapi Kak Wati tak sangka yang dekat unit Kak Wati ni, dia punya lampu padam tau, blackout. Cuma ada lampu lift saja. Jadi Kak Wati tawarkan, Kak Wati pergi turun bawah tingkat 1. Kak Wati naik balik, tak ada orang. Habis Kak Wati pergi tingkat 4, tak ada orang. Tapi anak Kak Wati cerita, bila dia balik kerja tu, dia macam rasa ada orang jenguk-jenguk daripada tangga tingkat 4 tu tu, Casey. Jadi Kak Wati macam tak percayalah. Jadi Kak Wati pun jahat juga, duduk kat luar pintu tu sampai pukul 1-2 pagi tau. Tunggu. Jadi Kak Wati tengok macam rasa macam ada benda lah, Casey. Tapi Kak Wati percaya mungkin jiran Kak Wati tu orang India. Dia macam memanggil benda tau. Tiap-tiap pukul 12 malam dia sembahyang. Tapi Kak Wati tak sangkakan yang bukan-bukan lah kan. Jadi Kak Wati dengar pada anak Kak Wati nombor 1. Yang lelaki pun cakap gitu. Anak lelaki Kak Wati yang nombor 2 tu suka balik lambat. Dia jumpa pakcik dia. Jadi Kak Wati ingat dia yang main pintu dombel, Casey. Kak Wati cakap dengan anak perempuan Kak Wati, jangan adik kau main-mainkan pintu dombel tak. Jadi Kak Wati turun bawah cari, tak ada orang, Casey. Jadi dalam rumah tu adiknya tak ada lah? Adik anak lelaki saya tak ada. Okey. Jadi dia ni kata orang macam kupu-kupu malam merayap. Dia mana yang bujang ni bukan suka duduk diam, dia suka duduk rumah pakcik dia. Pakcik dia rajin ajak jalan. Jadi kita ingat mungkin dia suka main pintu dombel agaknya. Jadi Kak Wati buka tu, Kak Wati terperanjat. Satu lampu tu blackout tu. Jadi itu je lah Kak Wati punya pengalaman yang nak berkongsi dengan Casey. Terima kasih Kak Wati. Terima kasih Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.